Halo adik-adik, kali ini kita bahas tentang jadwal soal TPRI, pembahasan dan jadwal Selasa tanggal 19 Mei 2020. Ini adalah jadwalnya untuk PAUD, SD, SMP, dan SMA. Nah, berikut jadwal belajar dari jam 8 sampai jam 8.30 WIB. Tayangan jalan sesama. Tanding di jalan sesama untuk siswa-siswi PAUD dan sederajat. Jadwal berikut. Jadwal belajar jam 8.30 sampai jam 9.00 WIB. Si Kumbi Anak Jujur, edisi kue santan kenari dan tamu masa depan untuk siswa-siswi SD kelas 1 sampai 3 dan sederajat. Jadwal belajar berikutnya jam 9.00 sampai jam 9.30 WIB, anti corruption film festival edisi rapor dan skipping tanggung jawab untuk siswa-siswi SD kelas 4 sampai 6 dan sederajat. Jadwal belajar berikutnya jam 9.30 sampai jam 10.00 WIB, festival video edukasi edisi pikulan lan tali untuk siswa-siswi SMP dan sederajat. Jadwal berikutnya jam 10.00 sampai jam 10.30 WIB, blogger putih abu-abu edisi terangnya si lampu hias untuk siswa-siswi SMA, SMK dan sederajat. Jadwal berikutnya adalah jadwal keluarga jam 10.30 sampai jam 11.00 WIB, keluarga Indonesia edisi apa sih Zero Waste itu untuk orang tua dan guru. Nah, berikut adalah jadwal belajar yang telah saya sampaikan. Jadi jangan lupa di subscribe ya dan like. Terima kasih sudah menonton. Tetap di channel saya. Bye bye.